sengit terjadi di wilayah Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Minggu 19 Juni 2023. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan dua kendaraan pengangkut personil lapis baja milik Ukraina. Rusia menggunakan helikopter serbu Kamov Ka-52 Alligator dan membombardir posisi dua kendaraan lapis baja yang bergerak dengan kecepatan tinggi di wilayah Yuzhno-Donetsk. Tak hanya melibas lapis baja tersebut, Rusia juga menghabisi seluruh awak tentara Ukraina yang berada di dalamnya. Helikopter yang diproduksi Biro Desain Kamov sejak 1990 ini juga berhasil menembak jatuh drone militer Ukraina yang mencoba menyerang kapal armada laut hitam Angkatan Laut Rusia. Tentara Putin mengeliminasi radar kontra baterai AN/TPQ-50 buatan Amerika Serikat di wilayah Maximilianov. Secara umum, pasukan Rusia mampu menghancurkan 113 unit artileri dan menggasak basis angkatan bersenjata Ukraina di 124 distrik.